Halo seluruh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang terbaru. Apa orang nggak orang kepenak. Halo lur, gimana kabar kalian semuanya sedulur? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang sehat jaga kesehatan. Yang lagi banyak masalah semoga segera selesai masalahnya. Yang banyak urusan dimudahkan urusannya, amin. Dan jangan lupa bersyukur dan bahagia. Nah, sharing kegiatanku ya, lagi lur. Lagi ceritanya aku libur alias off day ya. Cuti rutin mingguan. Seperti biasanya TKW Hongkong itu libur setiap minggu. Kalau tanggal merah juga libur. Nah, kalau diambil semua bikin dompet kering. Nah, pagi ini aku sebelum libur nyontek sarapan di sini ya lur. Gampang-gampang baik. Karena nekat mau tebus sega, orang bisa jengkong ya, kecuali di restoran. Sedangkan orang toko Indonesia orang bisa jengkong. Jadi ya, film meng GFC. Padahal aku yang gak begitu seneng GFC lur. Yang lebih seneng jangan kangkung, masak-masakan kampung lah. Jangan kangkung, petai, sambal terasi. Tapi ya demi mengisi perut ya, yang penting sarapan di sini ya, menora nang mah ya aku mangan di FC lah, so nang peteng menora nangis cacingnya. Kaca kelalen ya lur, sing bene nemu channelku, kalian yang baru menemukan channel Yong, jangan lupa dukung terus channel Trinil Ngapak dengan cara like, komen, dan subscribe, dan lupa share juga ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Trinil Ngapak. Nah, di situ lur. Mangan di sini. Kalau kalian rasa di gula. Teh susu. Ini pada baik kalau jenengannya kucingku. Ngomonganku kan anaknya jenengannya milky itu teh susu. Lagi nyong lagi nginum teh susu. Pada baik kalau jenengannya majikan hulu pun aku mah milky. Kasih buntut teh keriting. Para dikudak. Buntut keriting. Kucing buntut keriting kan jenengannya milky. Anak-anak bayi anak kucing jenengannya teh susu untuk beriwe jajan. Aduh, lagi banget. Aduh. Kasih enak mendoane. Tapi demi bisa jagong ya, GF jika ingin kita naik. Dan jaga mama dan Jimmy, sedihnya harus pukul nasi, nongkrong nang taman, males, adem. Terus nyong kelalain, pernah gak berjaket. Karena Indonesia KF juga yang nanti pengen sampai ngiler, tapi kalau di sini aku malah nggak suka sama sekali. Masih mending tuku jangan kangkung, soalnya lalapan apa sambal terasi. Sesuai orang nganggo pasmina, cibaban pasmina orang biasanya nganggo instan asal sedup langsung jadi yang pasmina kayak ini angel temen ya. Uang banyak pelajaran cibabannya kayak gelo. Mudah-mudahan sih istiqomah ya. Ini makan McDonald's, KFC kayak gitu kurang waris sebenarnya. Wah, nah, kampung ya, kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang.
Majikan dia ngomongnya, aku gue rai sega. Nek ora mangan sega mati. Terus jadi momonganku, anaknya majikanku nyong kayak wedus ya. Nek ora nanas sayuran prak lembangan. Dasare wong kampung ya. Madang nek ora nanas dagingnya gue biasa, tapi nek madang gue orang duwe sayur kayak wong puasa. Nek nyong tapi anak sing pada kayak nyong apa orang. Kalau ada yang sama silakan komen. Berarti kita satu server. Aduh, kecokot lah itu lho. Dari makan barbere. Sebenarnya pengen makan jangan kangkung mau tapi lah mau dijumis lur jangan benang taman yang dimisan ke rumah dam ya tidak enak ya tidak seru kurang tumak ninak pokoknya segarnya teles kecuali memang restoran Indonesia lah tapi nah itu kayak pancai gitu restoran halal makan aku ngatuk di sini nang dalan keburu kecok. Ini manja kemo tanpa sedih. Hamil anak pertama ya pada dinyo metang. Seneng anakku. Aku ngiler burger. Padahal aku udah seneng burger lagi bisa ngiler burger. Sehingga anakku seneng burger. Aku nek ora kepepet ya ora mangan. Mending mangan sega lawuh Indonesia nang toko Indonesia. Mending sepi lho ora akeh banget wong. Ini akeh banget wongnya rame. Musik. Yang mana ada review taman bawah apartemen tempat yang kerja ya, tapi mau malah hujan akhirnya gagal karena selama yang jadi youtuber belum tahu review tamannya padahal nangis rumah tapi kok bisa sih belum tahu di review nek umay majikan gue kurang mana review lah bok nang undang-undang karena aku jadi youtuber majikan kurang katanya aku senang nyontingin kucing pokoknya kita senang nyotingi kucing, nyotingi bocah di kalau status yang WA orang ngerti ada di youtuber, waktu TV lah isi tangan VFC tetep denger loh tetep denger tapi orang waris kita kalau mangan nasi bungkus di Indonesia ya waduk enak orang denger makan ini sewel sambal enak banget lagi menanti paketan dari Indonesia kirimi kecombrang kerupuk sebelah terus pasang oh video selanjutnya aku unboxing paketan ya mudah-mudahan kecombrangnya orang bosok yang pengen bawa kecombrang makanya apa jangan apa jangan gaduh suki combrang kan enak orang aku sebelum terus urat tapi orang bisa gak berurat nanya deh mau kenar apa kayaknya panganan Indonesia ya kuku atau bisa kawin dalam
cuci udah bisa masak. Kalau orang mana peralatannya ya dan kan cuci paru-paru, buka ulek-ulek. Jadi tuku ya anak, cuma nyumbur untuk ketuku. Kalau lebih baik. Tapi orang aku pergi nih, aku masak. Masakan kita kan cuma simpel, jadi cemplang terlupa bawang putih, bawang merah, teh, jahe. Kita masakan biasa macam-macam. Perantaran telur, sebelum orang tapi si kecut, kangen gue lah. Mudah-mudahan kawan orang hujan. Ini untuk makan aja, gak makan nasi kukus. Murah, waret, puas banget. Daripada kie, kami larang kan pun nasi kukus, orang waret, orang puas. Ajudan tuh dewe seneng masakan Indonesia. Bumbunya buket jadi. Tapi kemai nang kayak ini seneng gue bapake. Karena bapake kayak sungguh. Tapi kemai nang kayak ini ajudan buat dan karena lemak kolesterol. Semua gue tambah kayak gajah. Jadi aku masak masakan Indonesia gue jarang. Cuma sesekali kadang. Anu tak bos ngiler yang tak masak tak bos bukan senang masakan di Indonesia ini pedes pedes misalnya balado erong apa kan santan santanan tapi kan santan kan kan ini masih kangen telepon bos. Libur memancikan ya karena bahasa ditakut anak rumah mau main dawek tapi sih ngerti gue berbunyi jadi babu itu lebih ngerti isi umahnya majikan daripada majikannya sih di rumah jadi apa-apa takon bayarin pembantunya biar dia aku nang di anakku nang di yang itu tapi ya rata-rata sama kayak gue lah. Orang mereka berburu yang liburan kembali dari sana. Yang ada di telepon-telepon itu biasa lah. Aku selalu kayak gue nih, pasti apa? Banyak yang di telepon. Bukannya ini apa? Sumone? Telepon, takon ini itu. Tinggal libur pembantu ini be kayak mau kaya terbirit-birit ngomong anak saya sedih natok kayak mau mau bocah bantu itu masih bantu uangnya karena keras-keras ya karena anaknya lebih menilai pembantu ini itu sebuah teman daripada pembantu padahal ya ada cuma kan versi mereka beda-beda. Majikanku lama waktu pada keras-kerasan anak kadang apa ya kelebihan lah maksa sekali main tangan tapi sih ya alhamdulillah nanti tak ngomongin ini lagi aku sih anjaran sering banget ngomong aku di pemilih banget kan bocah ini nakal banget ya bocah ada bocah nggak nakal tapi ya orang aku di pemilih ya kadang-kadang di omongan jalannya anak-anak aku dewa aku di ngomong mau gawa balik mau Indonesia ya di gawa balik lain nang poin udah mau nih gawa balik temenan apa orang mendem sih ya saya ngomong asal jeplak bayi majikan dulu alhamdulillah ya Siki mendingan orang kayak Mien sering ngebugi bocah yang tak ngomongin pernah ngomong aku be aduh nang kene kerja demi anak lah aku sih nyanding anak kok dikebugi tak ngomong kayak gue lu terus alhamdulillah sampai Siki yang gebuk tapi orang kayak Mien kan belum ada kan pipinya abang ditampar anakku ya lah cuma gara-gara Mien lebih heboh mani pas ganggu aku sholat kan anak-anak mamangan tuh main ganggu aku sholat terus di
dari pengatik rong jam. Orang kira-kira soal ini masih kan. Cuma hukum bocah, malah si hukum turun nang sofa. Ya, anaknya tak colong nang ojekong. Jadi aku sering banget tuh patuh karo majikanku masalah anak. Biasa. Sampai Siki juga sih sering kayak gitu. Ya apa gue? Jangan didik anak kalau rusak keras kayak gue. Eh masih bisa dengan kelembutan ya. Selembut mungkin lah. Jangan main kekerasan karena kita nanti tua kan tidak butuh kasih sayang anak kok lu. Yang orang emang anak anak kok tua dengan ditendang anak di sisi anak apa orang langsa. Aku ya sampai ngomong kayak gue masih kan. Pera emang kalau anak lah kok tua kok pengen sih emang anak orang. Bocah itu sama memori ini bakalan kemutan tekan kok udah lu. Alhamdulillah sih itu mulai kedingan ya walaupun kadang sosok nyelentik apa apa kayak nyibit tapi ya angger ya karena aku sih mau dina-dina ya full 24 jam turun ke karo aku tetap ya aku sih kadang orang terima pokoknya semua mau senyum ngenes nang bocah di orang tahu nampil sing tua murnya di seminggu pisan nang rumah deh kan lumayan tangan kan kurang lucu ya. Jadi ngerumit ya, alhamdulillah yang sama memang ada yang alhamdulillah dari minum. Dari minum, ya adem-adem lah pesannya aku tes susu. Ini suara telur. Ya habis dikit, sekian saja ya video ini yang kali ini lho. Dilanjut nanti, kalau yang makan siang kalau sadarnya masih ada. Kita lanjut mukbang nasi bungkus terus unboxing paket pantai Indonesia sing rajin nonton sing setia selalu mata waktu juga terima ngapak yang baru ya setiap ada aktif saya ucapkan terima kasih semoga kalian juga sukses kita sukses bareng-bareng ya Nur. Channel-channelnya makin berkembang, kita belajar sama-sama, kita maju bisnis bareng-bareng ya. Dan yang baru menemukan channel Terindu Ngapak, jangan lupa dukung terus supaya Terindu Ngapak lebih semangat bikin konten ya, dengan cara like, komen, dan skip. Jangan lupa pula nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Terindu Ngapak yang terbaru. Terima kasih. Salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Dan salam sukses berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.